sakit kira-kira, ibu mulai sakit itu kira-kira tahun berapa? Udah lama sakit, berapa tahun? Sakit kepalanya. Mm-mm. Udah lama. Terus kondisinya waktu itu gimana? Sudah jarang manggung atau masih sering? Ya, jarang manggung, udah bertahun-tahun. Udah bertahun-tahun. Terakhir manggung jenang ngimutan tahun berapa? Mboten ngelingan pun 10 tahun ada. Ada ya. Itu posisi sakit-sakitan. Mboten, cuma yang di kepala nenek. Terus yang sebulan terakhir ini dirasakan apa? Gejala? Gejala apa? Tenggorokane nggih, makan susah. Kalih kepala nenek. Mulai tidak bisa komunikasi itu berapa seminggu lama? Nek, satu minggu ini. Tentunya akhir-akhir ini keadaannya agak drop kan? Iya. Sebelumnya masih bisa ngomong, masih bisa komunikasi. Masih. Sudah sempat diperiksakan atau bagaimana? Sudah dirawat di rumah sakit. Berapa kali? Sudah 3 kali. Mm-hmm. Untuk makannya sendiri bagaimana, Mbak? Susah enggak ibunya ini? Makannya susah, kadang kan tersedak nih. Minumnya enggak tersedak. Sejak kapan itu sudah? Udah enggak hampir setahun ini udah ada. Makannya apa, nasi atau yang bubur-bubur kayak gitu atau bagaimana? Bubur nih, nasi belum buatan sakit. Nasi sudah enggak bisa? Enggak. Dengan kondisi ibu seperti ini, anak-anaknya bagaimana? Maksudnya untuk perawatannya sendiri bagaimana? Kan juga harus bekerja. Gye, sedangkan ibu di rumah seperti ini bagaimana? Bareng sakit nek nggih kerja nembotan enten. Dikit mungkin bisa diceritakan secara dari awal-awal Bu Suci mulai apa namanya? Pensiun, terus akhirnya sakit, terus sampai kondisi sekarang bagaimana? Ya, untuk kondisi Budi Suci untuk akhir-akhir ini dalam keadaan sakit-sakitan, mulai pensiun itu ya sekitar udah lama kok Pak. Ya sekitar 2016-17 itu udah agak sering sakit-sakitan. Memang awalnya keluhannya sakit tenggorokan itu tadi. Sakit tenggorokan sama sakit kepala. Kalau sering diobatkan itu gula. Gula. Tapi gula ya enggak parah. Terus setelah artinya setelah jarang ngejob, kondisinya bagaimana? Kondisinya ya biasa. Artinya secara ekonomi kan pasti ada pengaruh, Pak. Ya, yang jelas ekonominya sangat sedikit kesulitan, sampai Ibu Suci itu kadang diundang mijitin anak-anak kecil gitu buat untuk istilah pemasukan kehidupan sehari-hari gitu. Setelah itu mulai masuk ke akhir-akhir ini kondisinya semakin drop ya, semakin drop, terus ya itu apa, ekonominya semakin sulit, terus kadang nyampe dia pinjem sama istilah itu apa ya, rentenir gitu, itu menjadi beban Ibu Suci. Akhirnya ya bikin sakit kepala itu. Sering mikirin keadaan ekonomi gitu. Bolak-balik ke rumah sakit Pak. Ya kalau ke rumah sakit ya akhir-akhir ini Pak. Akhir-akhir ini gitu. Ya semenjak ekonominya agak menurun ini gitu. Terus waktu itu masih bisa komunikasi, masih bisa jalan? Masih aktif, masih sehat. Mulai ambruk? Mulai jatuh agak lumayan ini sekitar satu minggu ini. Itu bagaimana prosesnya Pak Wanda? Atau tiba-tiba nggak bisa bangun atau? Ya mungkin kecapean tubuh kan habis pulang dari rumah sakit. Mungkin habis dari pulang rumah sakit dia sendiri kecapean duduk ya, itu langsung. Terus fisiknya juga separuh tidak bisa digerakkan. Tadinya normal. Ya dalam keadaan duduk terus tidur, terus dia merasakan ada
keluhan-keluhan gitu langsung drop gitu. Itu seminggu yang lalu. Pak, dengan kondisi ekonomi yang sekarang artinya sangat sulit untuk sulit sekali, Pak. Saya minta keikhlasan lah, minta doanya ya, semudah-mudahan dari lantaran siapapun dengan sukarela mau membantu, baik doa maupun istilah yang dibutuhkan sekarang kesehariannya. Ya sangat, Bapak sendiri tahu keadaan sangat memprihatinkan. Gak ada yang di istilah itu yang diharapkan dari saudara-saudara juga, semua juga orang tidak mampu. Kalau hariannya, Pak, untuk makan harian sementara ini siapa yang numpang, Pak? Dibantu sama saudara-saudara. Sekarang ini sangat dibantu sama saudara-saudara. Kalau anak belum bekerja atau bagaimana? Baru serabutan? Anak kerja serabutan. Tapi dalam keadaan ibu sekarang ini total nggak kerja karena masih ngurusin orang tua. Dari pemerintah, Pak, sudah ada belum? Kalau memang belum, harapannya bagaimana, Pak? Kalau dari pemerintah ya, Pak, ya saya sendiri kurang tahu. Masalah saya tempat tinggalnya kan agak jauh dari tempat ibu, Budi Suci. Gitu. Ya, lebih detailnya mungkin dari anak yang lebih tahu. Itu dari kalau bantuan dari pemerintah, saya kurang paham. Bisa diceritakan masa kejayaan Bu Suci dulu bagaimana? Kalau seingat saya masa keemasan ibu itu, ibu jarang di rumah, sering pentas. Kalau masalah tawar saya kurang tahu, mungkin anak yang lebih tahu. Tapi waktu itu orang Seragen semua kenal. Kenal semua. Terkenalnya apa, Pak? Terkenalnya keantikan suara Ibu Suci dan lagu Geyong. Nah itu yang jadi ciri khas Ibu Suci itu. Kalau orang Seragen dulu artinya suka suaranya itu? Suka suaranya. Suaranya klasik, gak bisa ditirukan sama sinden-sinden lain. Itu Yang jadi apa, Ibu Suci itu tenar ya suaranya itu. Dulu banyak yang ngefans, Pak. Banyak sekali. Tapi nggak ingat, Pak, misalnya ada fans yang sempat ngasih apa, kayak apa gitu. Ya sebenarnya sudah ada, Pak. Kayak piagam-piagam itu udah ada, sering. Cuma saya kurang tahu apa sekarang disimpan, apa sekarang dimana, saya kurang tahu. Lah saya prihatin dengan keadaan Ibu Suci. Supaya ada yang istilah ada yang bantu ya, Pak. Bantu. Misalnya Ibu Suci ini termasuk sinden legendaris.